Pembekalan yang berlangsung di gedung Porputpar yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ini bertujuan untuk meningkatkan strata posyandu Pratama Madya menjadi purnama mandiri. Sehingga peran para kader harus ditingkatkan selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Yuli Susilowati mengatakan, dengan naiknya strata posyandu ini, berbagai stakeholder terlibat seperti pemerintah desa. Harapannya, dengan naiknya strata, peran kader bisa maksimal, bisa menekan angka standing di desanya. Hadirkan sekitar 360 kader posyandu yang ada di Kabupaten Blitar, kami bermaksud menaikkan strata. Jadi, posyandu yang stratanya sekarang Pratama Madya, kita berharap untuk menjadikan posyandu tersebut posyandu yang berstrata purnama mandiri. Artinya posyandu yang aktif. Harapan kami ada sasaran posyandu yang di sana bisa rajin seneng ke posyandu. Kita tidak kehilangan sasaran posyandu, artinya kita bisa mengetahui berapa berat badan sasaran posyandu tersebut supaya kedepannya tidak mengarah ke stunting. Di sini saya bisa mengetahui kalau di posyandu saya itu masih di strata Pratama. Terus? Ya mungkin saya nanti menyarankan ke kader-kader teman saya untuk membuat supaya stratanya pindah ke mandiri. Terus mandiri ya? Iya. Ada selama ini apa yang diterapkan di desa ini memang masih perlu. Perlu diketahui bahwa posyandu merupakan program usaha kesehatan berbasis masyarakat yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat sebagai wadah peran serta masyarakat yang mana menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia secara empiris telah dapat meratakan pelayanan bidang kesehatan. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.